Ya pemirsa, seorang pria mencuri sepeda lipat di kawasan Pulau Gadung, Jakarta dan terekam CCTV. Ya pemirsa, ini pelaku memanfaatkan situasi saat warga sedang menunaikan ibadah sholat berjamaah. Dari rekaman CCTV, pencuri sepeda lipat memantau situasi dengan duduk di depan rumah warga di Jalan Cipinang Jagal, Pulau Gadung, Jakarta. Pelaku pun langsung melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, pelaku mampu menggasak sepeda lipat yang berada di depan rumah warga. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan kondisi saat korban maupun warga setempat menunaikan ibadah sholat isya berjamaah, sehingga tidak ada yang mengetahui aksi pelaku. Rumah korban berada tepat di depan musola. Saya kurang tahu juga karena waktu itu suami juga lagi sholat, terus secara tiba-tiba orangnya juga udah nunggu duduk di sebelah. Udah suami sholat, dia langsung ambil aja. Meski demikian, korban enggan melaporkan aksi pencurian sepeda miliknya ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan.